Kita buat apa ni? Kita tengah potong cooling coil. Kita tengah potong cooling coil. Tujuan kita potong ni, kita nak ambil pipe aluminium ni. Kasih saya can potong dulu, nanti saya akan terangkan. Okey. Alhamdulillah, kita dah start cincang dah ni. Okey, tujuan dia ni poin penting ni. Tujuan dia adalah kita nak belajar welding ataupun brazing pipe dekat cooling coil ni. Sebab ramai orang dia takut nak welding dekat pipe aluminium ni. Dia takut terbakar lah, dia tak tahu macam mana nak sambung lah apa semua. So jadinya dalam kelas kita ni dia ada satu modul iaitu belajar brazing tiga jenis pipe. Satu pipe jenis aluminium, ni. Kita nak jadikan macam ni, kita nak keluarkan macam ni, pipe aluminium. Satu lagi pipe, pipe jenis copper. Dan satu lagi jenis pipe, pipe jenis besi. So jadinya, dia orang akan belajar macam mana nak sambungkan pipe copper ke besi ni. Gunakan rod jenis apa? Semuanya ada. So bukan kaleng-kaleng lah diorang belajar ni. Diorang belajar dekat sini ataupun dengan saya. Diorang bukan belajar teori je. Okay, diorang belajar buat. Maksudnya kalau belajar brazing tu, memang diorang akan belajar welding, brazing ni sampai habis. Kalau kita pipe aluminium ni, diorang bukan belajar teori. Tengok dalam slide, tak ada. Diorang memang akan belajar buat. Cabut. Alamak, patah pula situ. Okay, cabut ni. Okay, sekali lagi. Sekali ni. Kita nak keluarkan dia punya pipe aluminium ni je. Yah, settle. So, inilah pipe aluminium dekat cooling coil. Mereka akan belajar brazing ni. Sambung sini. Aluminium ke copper. Nak sambung pakai rod jenis apa, macam mana nak brazing apa semua. Ni ilmu yang diorang akan pelajari besok. Alright. So, itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi. Nak DIY apa? Salah tu. Nak jimat apa? Kita DIY je.